sabu, ganja. Barang bukti narkotika diantaranya 129 kg sabu, 18.989 butir dan 6,7 gram ekstasi, 54 kg ganja, serta 24,35 gram tembakau sintetis dari hasil ungkap kasus periode Mei hingga Oktober 2023 dimusnahkan Polda Lampung pada Rabu siang kemarin. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil dari upaya pengungkapan terhadap 6 kasus perkara penyalahgunaan narkotika yang ditangani Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. 6 kasus yang berhasil diungkap juga berhasil mengamankan 52 tersangka, yang 27 diantaranya merupakan tersangka narkotika jaringan internasional Freddy Pratama dengan barang bukti 60 kg sabu. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan, para tersangka telah dilakukan penahanan dan proses pemberkasan perkara guna segera menjalani sidang. Tersangka terdiri dari gabungan barang bukti yang sudah diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba beserta Polres. Di dalamnya ada juga sekitar 70 kg sabu, ini bagian dari jaringan Freddy Pratama, di mana kita juga setelah beberapa tersangka terdahulu, kita juga menangkap satu tersangka lagi di Sumatera Selatan. Ratusan kilogram narkotika yang dimusnahkan kali ini ditaksir memiliki nilai ekonomis mencapai lebih dari 200 miliar, serta mampu menyelamatkan sebanyak 590 ribu jiwa penyalahgunaan narkotika. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.